Saya belum ya. Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah pe wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah be. Ambil bercanda apa-apa tadi gitu. Pak Ustadz. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau enggak salah. Enggak tahu tak wa ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz. Ya itu wasilah bukan wasaah pe wasiah wassalam habis dong ya saah wasaah nah itu Pak Ustaz saah jadi ketika itu itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda? Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahat kumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya, rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu dan mereka tanya, kata Nabi gak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah.